Mi juga bawa. Biar kenangannya kan. Iyalah. Tapi di sini kalau jelek dor. Iya jelek jelek tapi masih sayang. Serius serius. Jujur loh gue. Ini juga bohong ya. Lo sini yang gue buang. Kalau buang gue, yang buang lo siapa dong? Nggak apa-apa. Kamu ngasihin koper mau nggak? Hmm? Mau nggak? Koper? Nice, sumpah ganggu sih. Agak jujur ganggu lo. Sih kalau serius, mood gak ya? Mau coba gak? Okay. Pasif. Ikut ke Jakartanya gak apa-apa, tapi jangan masuk koper dong. Oh iya. Kamu gak kangen? Sama kamu. Iya, sama semuanya. Biasa aja sih. Ingat gak sih? Kayak jalan-jalan pakai piyama. Kalau ada sih kamu sih anjing lah. Tapi seru, lucu sih. Terus foto-foto pakai analog cetak gambar kebakar semua. Kangen dikit sih. Yeah. Wait. Oke, okay, yaudah cepetan. Oke. Okay. Ngerti gak? Wait. Udah? Sebentar kok. Dah, 8, 9, 10. Nah, kenapa? Tadi ngomong apa? Sayang. Kangen juga. Bisa kok, Luke. Kenapa sih meter banget? Gak kayak dulu. Gak tahu. Kayak udah gak cocok aja sih. Masa gak bisa diomongin lagi? Aku rasa sih yang susah emang rutinitas kita doang. Gini deh, coba kamu keluar, ambil batu, rendam aja. Terus kita bawa pulang batu itu, bawa kamar, tidur sama batu itu, berdoa sama batu itu. Selama 3 tahun. Terus kamu buang batu itu. Gimana kamu bisa tidur? Iya, Luke, aku ngerti. Kenapa? 3 tahun tuh emang gak sebentar buat kita, Luke. Ya udah. Kenapa sesimpel itu? Ini gak simpel, Luke. Tapi keputusan aku tuh udah bulat aja. Lagipula ini juga cuma siklus kan, hubungan antara dua orang. Jatuh cinta putus lagi. Nanti ujung-ujungnya kamu juga akan jatuh cinta lagi. Beda, Lor. Beda. Iya, I can totally understand. Look, tapi itu pasti akan terjadi. You're going to wake up and realize that we're not a prince and a princess who'd always find their way to came back to each other. Fuck that, look. You will forget all of these miseries, look, trust me. Kita tuh cuma butuh cari yang cukup aja. Kamu cukup loh buatku. Aku udah percaya sama kamu. Ngerti sih. Pointless aja kan semua omonganku ini. Gak bakal kamu gubris juga kayak dulu. Kayak biasanya. Laura cuma menjadi Laura. Iya, udah tahu. Kenapa sih? Kenapa gitu?
visi, pilihan. Nah, kalau bidang kan bisa disatuin, apalagi. Atau kamu kayak gini cuma gara-gara pilihan kamu menang gitu? Enggak sepele lu. Enggak sepele. Ini meter banget. Apanya meter? Ya kamu harusnya ngerti lah. Kalau misalnya dua orang udah sama-sama, udah lama, udah punya satu mindset, terus tiba-tiba akhirnya prinsip dan pilihan kita semua berubah. Ya nggak tahu lu, emang susah. Wah sayang kan semua. Lagi. Bukan berarti aku gak sayang, Luk. Luk, aku tuh udah bisa nerima kalau we can't work this out anymore. Fisik kita aja udah gak cocok. Dan aku pun ngerti kenapa kamu harus ngubah pilihan kamu. Luk, kita bikin komitmen untuk pilih nomor satu. The fact that kamu akhirnya pilih nomor dua, itu cukup bukti kalau kita emang gak cocok, lo. Bisa satuin lagi emang. Gimana gak kayak gitu kan? Ya, karena keluarga aku, Lor. Oh, kamu gitu. Iya, emang komitmen yang ganggu. Tapi... Iya, yeah, look, I know. Tapi apalagi, look, yang diharapin? Keluarga aku gimana dong? Baru punya prinsip sama keluarga kamu. Udah. Okay. I have to go. A beggar who begins again.